Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi. Nah, ini sekarang kita ketemu dengan siapa? Nama saya Sheila Kusuma Ramadhani dengan kosen yang di Golf 2 Alpha Whiskey Tango. Saya Naila Maulis Ajarnoko dengan kosen yang di Golf 2 Bravo Alpha Sierra. Oke, agak sini dong. Nah, biar kita bisa ngobrol ini dengan Sheila, dengan Naila ya. Namanya agak hampir sama gitu ya, jadi agak bingung, tapi biar gampang yang ngomong Sheila dengan Lala. Nah, oke, ini sama-sama dari Klaten ya? Iya, Klaten. Nah, terus ini tadi kita sudah dengar ya cerita teman-teman di live. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat live ada part 1, part 2 teman-teman cerita tentang kegiatan-kegiatan di sana ya. Nah, iya. Silakan lihat di live. Nah, tapi secara khusus, especially, now I want to talk about activities there dengan Sheila juga dengan Lala. Nah, terus gimana nih Sheila dulu deh pengalaman lu kemarin? Yang pertama tuh pengalaman dari awal sampai dengan akhir itu, yang pertama kita bisa istilahnya lebih perhatian nggak kepada diri sendiri tapi kepada teman satu kelompoknya. Apabila kita punya suatu kelebihan, kita bisa berbagi kelebihan itu pada teman-teman kita yang memiliki kekurangan, seperti itu. Dan untuk kesananya, pengalaman saya itu bertemu dengan berbagai macam ras yang ada di Asia Pasifik, yang tentunya berbeda dengan saya. Ada yang berkulit putih, ada yang bermata sipit, lebih sipit dari saya. Itu kayak suatu kebanggaan sendiri. Sama sipitnya, bedanya dia putih sama. Iya, aku selalu matung banget. Iya, selalu matung katanya kan gitu. Terus yang kedua itu dapat pengalaman yang belum saya dapatkan di Indonesia. Kayak contohnya bikin antena yang itu buat fog hunting, itu belum pernah saya bikin. Terus merakit itu yang deteksi sinyal itu. Oh iya. First time banget sih kalau cewek terus solder pakai timah, itu kan suatu kebanggaan tersendiri buat cewek-cewek. Padahal kalau di Indonesia sudah sering ya, kalau yang jawab-jawabnya ya, sudah sering semua, tapi khusus ceweknya nih, karena lebih fokus pada pilot good operator ya, jadi lebih pada komunikasi radio. Nah, ini Sheila, kalau Sheila ini kelas berapa nih? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Iya, SMA Karangdowo. Karangdowo, berarti kalau kelas 2 SMA itu kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Nah, terus kalau ini, Lala ini kan masih SD ya? Iya. SD kelas 6 ya? Nah, ini coba kalau Lala gimana nih pengalamannya? Jadi kalau saya itu pengalamannya kurang lebih sama dengan Mbak Sheila, bisa bertemu dengan berbagai macam ras dan budaya di sana, bisa bertemu dari berbagai negara, dan tentunya ya bisa belajar buat seperti antena yang buat bukati. Nah, terus tapi kamu kemarin kan satu hal yang luar biasa. Kamu bisa jadi operator kegiatan, benar, dan tidak mau berhenti. Tapi kamu di mana itu biasanya kan kalau di lokal aja biasanya gugup ya, nervous. Nah, kalau kemarin ya kamu memang pengen menunjukkan kemampuanmu, apa kamu memang bisa atau confidence ya, percaya diri atau gimana tuh? Kalau yang kemarin tuh saya ya pengen menunjukkan gitu loh, saya bisa, sama saya juga percaya diri. Kamu sudah sering ya? Iya, senang sudah sering. Jadi apa, jadi ECS tiap hari Jumat, jadi tiap malam Sabtu dari jam 8 sampai jam 10. Iya, yang 2 meter. Tapi itu yang 2 meter. Kalau yang 40 meter. Dulu saya pernah jadi tugas Special Event Station Kemerdekaan Indonesia. Pernah jadi operator pada special event station ya. Iya. Nah, jadi itu ternyata pengaruh banget ya.
kalau kamu nggak pernah gitu pasti bingung kan? Iya, kalau nggak pernah gitu pasti kemarin bingung, kewalahan gitu nanggunginnya. Tapi kemarin kebetulan saya juga udah pernah ikut kontes-kontes seperti itu, jadi biasa ya. Iya, jadi biasa aja. Sama dapat pengalaman ini satelit di IO 86. IO 86 ya, wah itu. Terus apalagi kemarin sudah ketemu Om Yono juga ya. Nah terus kamu merasa percaya diri itu karena lihat mereka yang dari negara lain itu tuh kayaknya nggak begitu pinter atau nggak begitu bisa atau gimana tuh? Saya merasa percaya diri ya, karena menurut saya tuh bisa gitu. Terus kamu lihat yang lain dari negara lain gimana? Bisa juga bagus atau menurutmu gimana? Mereka kurang ya praktek atau gimana? Iya, kalau menurut saya lebih bagus dari yang Indonesia. Lebih bagus Indonesia apa? Lebih bagus kita dari Indonesia. Karena kita sudah terbiasa. Iya, karena kita sudah terbiasa mengikuti kontes, jadi operator ses begitu. Jadi sudah biasa. Nah, terus wah, terus komunikasi, obat komunikasi because we talk in English. Yeah. You can speak English. Yes. Yeah. Great. Nah, terus how about you? I can speak English, but I joined with the class English, so my English is not good, maybe. Yeah. Oh, maybe this class. Yes. Oh, so you can speak it. Actually, we need a partner to talk in English every day, so we can speak English fluently. Jadi kalau setiap hari kita punya partner, kan kita bisa lebih lancar. Yeah. Gitu. And how about you? You part time, maybe you have a partner like Indra or Lala. You talk in English by frequency when you call on the VChat on 2 meter square like that. You have ever? Apakah kamu sudah pernah juga seperti itu? Belum sih. Kalau untuk berbicara bahasa Inggris di langsung pada di frekuensi itu pernah. Iya, masih sangat-sangat belajar. Tapi ke depan bisa dilakukan tuh untuk teman-teman yang dimaksimalkan. Dimaksimalkan ya kan, ini sekali tren juga kan. Yeah. Nah, memang kemarin itu tidak semua bisa bahasa Inggris ya. Yeah. Banyak juga kan. Jadi masih ada sedikit lompat-lompat dari negara mereka. Jadi akhirnya semua saling memahami dan, yeah, dan akhirnya Lala confidence to talk in English with them. That's right. Nah, it's okay. Karena memang realitanya kita ngobrol, ada istilahnya belum langsung mengucapkan. Ternyata lebih mudah orang Indonesia untuk mengucapkan pronounce, yaitu katanya Paris tadi, Paris. Yeah. Ya kan, dia. Nah, terus akhirnya karena mereka juga sama tapi berupaya untuk komunikasi, akhirnya jadi confident semua kan. Yeah. Nah, untuk buka obrolan. Awalnya malu-malu, tapi setelah itu start langsung gaspol ya kan semua. Terus kamu bagaimana? Sana senang atau gimana? Lalu gimana? Dengan usia itu pernah kita paling muda ya di sana waktu itu? Enggak, sana ada lagi yang lebih muda. Oh, ada yang lebih muda? Ada, anak kecil, perempuan namanya kalau nggak salah Nawi ya kalau nggak salah sekali. Dia umurnya 9 years old? Iya. Oh. 9. Dia umur 9 sama kemarin. Sebelum saya jadi operator 40 meter band, dia juga sempat operating 40 meter band. Tapi masih didamping. Iya, masih dituntun dengan dampingnya. Dia sudah punya kosan? Sudah. Sudah. Kan ada yang SWL, SWL, SWL ya. Shortwave listener ya kan. Nah itu, tapi dia sudah punya kosan juga ya, 9 tahun. Kalau Syahsyah itu gimana dari Malaysia? Kalau Syahsyah itu masih SWL. Masih SWL ya. Tapi dia juga kelihatan semangat. Iya, tapi dia kelihatan semangat buat mengikuti acara Yota Camp di Thailand kemarin. Nah, terus kamu kenal sama dari negara mana aja? Aku kenal apa ya? Lupa banyak. Dari Malaysia.
Terus itu ada dari Thailand. Thailand. Korea, Korea ada yang cowok. Habis itu dari Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Ya, dari situ ya. Iya. Saudaranya Paris. Dan dia itu Singapura, share sama yang teman-temannya. Terus lagi. Terus kamu ngobrol apa aja ke mereka? Ya, tanya kayak ngobrol gimana kalau acara organisasi radio di sana, tukeran Instagram, tukeran nomor WA gitu. WA gitu. Tapi lihat situ. Ya, waktu sih Instagram ya. Ya, yang penting sih Instagram. Oh, ya. Instagram. Iya. Di awalnya oleh tukeran Instagram. Kalau sudah Instagram ya pasti dapat ya. Nah, oke. Okay. Nah, terus kalau kamu sendiri cara Sheila gimana? Kalau aku itu sebenarnya agak sulit membedakan teman-teman soalnya kulitnya hampir sama semua dan sama semua. Mirip-mirip semua. Iya, tahu membedakan ini tapi untuk namanya sendiri tidak terlalu ingat karena hampir itu kulitnya tuh mereka putih-putih semua, wajahnya bersama, sama potongannya pun sama lah. Jadi kalau bingung ya ini namanya nih agak bingung-bingung apa perkara awalnya itu sebagai orang hitam katanya baru nggak hitam, iya gelap sama aja. Warna itu kayak kalau kita temen sama yang beda warna itu bukan kayak insecure atau gimana tuh kayak antusias banget untuk degree, ayolah, ayolah kayak, weh, beda nih single girl gitu. Apalagi itu sama kayak Sasara, itu kan orangnya asik, seru. Oh, Sasara kulitnya lebih gelap dari itu. Iya, tapi orangnya asik, friendly, ya. Jangan deket sama siapa aja, bisa berbaur dengan siapa aja. Dia berapa usianya? Dia 18. Yes. 18 years old, so sudah kuliah ya? Yeah. Oh iya, betul. Dan kalau 17 years old itu biasanya kelas 3. Nah, namanya om kan kemarin 17, kelas 3, itu sekarang bulan semester 1. Jadi kan kurang lebih oke. Nah, jadi seru ya di sana? Seru banget. Nah, kalau tanggal seminggu juga terus kamu kayak kenal sama cowok Korea cowok Korea iya cowok Korea cowok Korea ya enggak you can speak English I can Korean you can speak English and aku bisa tahu maksud dia bicara apa tapi itu untuk aku membalas itu bisa kayak suatu masalah dari berikut. Jadi blank gitu ya, khusus ke dia doang, atau yang lain juga gitu. Iya, itu sama. Oh gitu, tapi kan khusus ke dia doang. Ya, jadi memang ada kalau kita belajar komunikasi, komunikasi radio contohnya, pertama listening, kita dengarkan dulu. Setelah listening, baru speaking. Itulah sama dengan kita belajar Morse, ya kan, belajar suatu bahasa itu listening dulu, setelah itu speaking. Nah, baru setelah speaking baru mungkin writing, ya kan. Sama dengan kita bahasa Inggris, ya, firstly listening. Nah, setelah kita listening sudah oke, speaking. Nah, kamu listeningnya sudah oke, tinggal speakingnya doang, ya kan. Nah, speaking itu tabrak dulu, ya kan. Ya apa-apa, kita gak usah buat itu salah karena ada yang kalian, karena gak ada yang bilang ke saya itu selalu salah structure itu kecuali kalau nanti kita itu bisa dipelajari ya, tapi kalau kita belajar masih dari bahasa lain itu dimaklumi apalagi ini semua ternyata gak ada orang Australia kalau orang Australia kan bahasa aslinya original language. Nah kalau ini dari semua termasuk Elmer-nya juga ya. Nah, tapi waktu yang mau menjelaskan bisa dimengerti semua ya? Iya, bisa. Karena dia menjelaskan itu sama sekalian pakai gerak geri itu jadi bisa gerak-geraknya. Jadi bisa memahami yang dimaksud apa. Nah, gitu. Nah, oke. Okay. Terus nih, terus kesamu pengalaman yang paling kokil ya.
apa tuh? Kalau yang paling gokil sih bisa ini apa juara nang lomba fox hunting. Oh itu paling gokil ya. Iya. Kebetulan saya itu satu tim sama Mas Rian yang di Dota 5 November cari main. Nah, antennya satu dot dipakai berempat atau empatnya pegang antena? Jadi kita itu satu tim belajar buat antena buat fox hunting. Habis itu kita disuruh mencari itu fox hunting, kita mencari sinyal. Berarti satu antena itu buat 4 orang, jadi gantian-gantian. Berarti berapa beacon yang dicari itu? 4. 4 beacon. Jadi aku setim sama Mas Rehan yang di Dota 5 November Jani Mai, sama Shasha. Habis itu sama yang dari Singapura, Sam. Sam, so you can one beacon. Keren. Nah terus gimana tuh, itu yang paling gokil ya, gokilnya itu menang fox hunting deh. Nah kalau ini yang gokil benerannya gimana nih, kalau si Sheila, ayo. Tadi sebelumnya mohon maaf, kalau aku itu sama-sama juga fox hunting, tapi kalau bedain dari kelompok saya itu kan satu kelompok kan ada 4, ada Mas Faris, ada aku, ada Jai, Jay, terus ada juga itu dari Silangga, Nadila. Terus mereka konyol-konyol gak? Mas Faris sudah mincar dari awal, udah sendiri dia. Terus si Nadila itu sakit, juga dikasih ibu nih. Sama Faris? Sama enggak, Faris sudah mencar. Oh sudah mencar, tinggal sama yang tinggal sama kayak tadi. Iya, terus kita dunia fox hunting apa nih, jalan-jalan di luar. Dunia fox hunting juga. Oh iya, iya. Tapi jadi yang lain serius main di anu nyari beacon atau fox ya. Kamu jalan-jalan sambil ngobrol sambil gini. Ya apa baik kan anak remaja, mereka perkenalan sama-sama remaja. Itu dari Korea. How old is he? 18 years old. How about you? I'm 16 years old. 16 years old, ya. Nah, terus akhirnya dapat nggak bidannya? Nggak. Ini dapat cuma itu masalah. Kalau ini gokil beneran, ini gokil. Kita baru cuma jalan-jalan. Ini nggak ini, nggak tahu kita ada sinyal di mana, nggak tahu. Tapi minimal paham maksudnya lah. Jadi di situ ada editor ya, apa editor ya. Jadi kalau sudah dekat perlu dikirim lagi ini kak sinyal dan seperti semua ya. Nah karena aku juga dulu 10 tahun yang lalu juga wah sering mainan itu bukan seru itu. Nah ARDF ya, Major Radio Direct ID. Nah ada itu nanti di Klaten juga banyak tuh. Nah berarti nanti itu saya juga pelajari itu. Gitu ya, jadi yang paling gokil itu terus akhirnya ya kita tahu kalau dari awal kita kalah ya udah kita sama-sama aja. dapat dua aja kalau lala empat. Juara tahun kemarin ya dong. Oh, juara tahun satu ya. Oh berarti kan udah kipasannya dong. Iya dong. Nah. Oke, nah terus ini kan sama-sama dari Klaten. Ya. Nah, terus kemarin waktu berangkat ke tua lokal kemarin pesen apa semua? Nah, orang, kalau orang tua jelas ya hati-hati ini orang terus dari teman-teman lokal gimana mereka ya. Supportnya? Dari pengurus lokal terutama Pak Susilo itu yang pertama kita itu didorong untuk tetap berada pada jalannya saat dimanapun di Jakarta, di sana, pokoknya jangan takut salah ketika tujuanmu benar gitu. Terus di dapat pesan juga kalau di sana juga sing tenanan gitu ya, jalan di sana juga kayak gitu. Lalu di sana akhirnya ketemu teman dari Korea ngobrol di selimut ya ini tapi nggak apa-apa yang penting ada saat seperti itu. Tapi dari 100% kegiatan itu minimal 90%nya dapat kan. Nah, kalau lama gimana tuh, dapat pesen juga dari paket lokal nggak tuh?
kamu bisa masih di B2020 buat hati-hati selalu bersama segera biar kehilang. Yeah. Nah, kalau hilang kan repot. Iya, yeah, yeah, benar. Kalau hilang repot semua. Nah, itu. Nah, oke. Okay. Jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat semua, ini anak-anak kita ya, anak-anak kita karena memang sepantaran dengan anak-anak kita aja. Jadi Sheila, Maila atau Lala ya, Sheila ini Menki. Terus tuh Alpha Miski Tenggu. Nah, terus Lala, Yeki, Kortu. Bravo Alpha Sheila. Nah, di keren. Jadi semua kepada menunjukkan kepiawaiannya di sebagai amatir radio dari Indonesia. Nah, di samping juga belajar ya. Nah, karena memang sebenarnya pelajaran-pelajaran yang ada di sana itu sebenarnya juga sudah ada di Indonesia. Ya, tetapi Indonesia. Bedanya dengan beda negara, negara asing, terus ketemu dengan elmer-elmer dari negara lain, dari International Meteorology Union ya, yang terus ketemu langsung dengan chairman-nya ya. Chairman Yari juga orang Indonesia, tapi ketemu di negara yang rasanya juga beda ya. Terus ketemu dengan Ketua Yaru tahun 2019-2003 itu Om Wisnu ya, yang ex-chairman itu. Nah, Om Wisnu jadi semua rasanya seru ya. Iya, kayak keluarga sendiri sih. Nah, apalagi kalau karenanya dari Indonesia, jadi semua merasa kayak dekat aja ya. Sama-sama di negeri orang ya. Terus all over dari keseluruhan semua ini, kamu merasa happy banget nggak dengan acara kemarin? Banget, sangat-sangat happy, sangat-sangat. Ya, dapat yang pertama kita dapat healing, yang kedua dapat ilmu, yang ketiga dapat teman, yang keempat dapat pengalaman, dapat tempat nih. Jadi nggak tahu kapan lagi keluar negeri, ya, kita nggak ngerti ya. Siapa tahu kamu? Kapan lagi, ya, gitu kan? Siapa tahu kamu besok tahu tahu keluar negeri, kita nggak tahu walau saat ini belum ada rencana. Tapi minimal kalian sudah pernah kan? Satu cerita dan satu kegiatan ya, satu kegiatan amatir akhirnya sangat membanggakan. Kapan lagi kan gitu? Nah, kapan lagi? Nah, masalah tahu-tahu tahun depan sudah tahun kemudian, I don't know ya. Nah, gitu. Jadi intinya seneng banget ya. Seneng banget, banget ya, jadi seneng pagi matur ya. Oke. Kalau bisa bangetnya 10 kali. Nah, kalau bisa bangetnya 10 kali. Nah, 10 kali dia. Nah, berarti happy banget ya ini. Nah, oke. Okay. Ya. Jadi itu memang jadi ini yang saya pikir peserta yang paling muda ternyata masih ada lagi yang usia 9 tahun. Nah, terus ya syukurlah. Jadi ini buat pengalaman dan memang kita tayangkan semua, nanti itu ada part 1, part 2 ya yang di live-nya nanti bisa di-share teman-temanmu. Terus juga ada IG ya, Instagram. Nah, yang orang official ya semua ada. Nah, kalau yang Facebook sudah ada ya, jadi memang kita siarkan paling tidak ini buat berita ke teman-teman, informasi ke teman-teman dan juga pengetahuan ke teman-teman betapa serunya itu kegiatan ini. Oke, kita akhiri, tapi sebelum itu mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan atau pesan-pesan buat teman-teman yang seusia Sheila. Pesan-pesannya adalah ketika masih ada peluang untuk kita gunakan, ketika ada roma-roma peluang, langsung tangkap peluang tersebut dan kita gunakan, jangan sampai peluang itu terlepas dan sia-sia tanpa kita gunakan. Sebentar, roma-roma itu apa sih? Roma-roma itu bau-bau ada kesempatan. Kita harus gercep untuk mengambil kesempatan. Harus gercep ya. Iya. Itu oke, kalau Sheila. Sampaikan. Apa ya, kurang lebih sama. Jadi kita itu selagi ada kesempatan untuk mengikuti acara tersebut, ya langsung aja ikut gercep gitu. Apalagi acara yang baik, nah, jadi nggak perlu banyak pikir gitu ya. Iya, nggak perlu banyak pikir. Gercep. Jadi langsung sakset. Nah, sakset tanggung jawab. Oke. Jadi kalau gercep gerak cepat, nah, tapi kalau tanggung jawab sakset gitu ya. Oke, thank you so much. Jadi itu thank you so much, Sheila, Lala, ya, thank you so much. Mudah-mudahan nanti ini bisa menginspirasi generasi muda ternyata menjadi amatir di Indonesia itu dan atau menjadi anggota orang itu keren banget ya. Keren banget, sangat.
Jadi orari keren. Oke, bye-bye. Bye-bye.